tengah jalan-jalan, tiba-tiba ternampak satu lokasi yang biasanya di ranau ni, Kundasang ni, orang tanam sayur di atas tanah. Tapi hari ni saya ternampak orang tanam sayur hidroponik. Jom kita tengok. Jalan-jalan mbak tengok. Boleh kami masuk? Iya. Ini sayur apa? Sayur bola-bola. Sayur bola-bola. Wow, kalau begini jimat kawasan kan? Lebih banyak dapat ditanam. Dari hujung sampai hujung itu semua begini. Sayur ini panggil sini juga sayur bola-bola sana tu yang sebelah sana yang salad. Bukan sawi kan ini, sawi bukan. Jadi bajanya dikontrol dari satu tempat ya. Wow, biasanya jimat kawasan banyak lagi dapat tanam. Lepas tu jimat tenaga lagi. Tidak sibuk lah, sibuk menghasil. Sibuk menghasil. Ini sayur apa pula bang? Dia juga. Tadi saya nampak di luar tu yang semua begini ni semua dia lah tu. Wow. See? So, ini antara lokasi yang kita boleh datang untuk tengok dan belajar teknologi. Ini namanya teknologi lah, orang tengah improve untuk menghasilkan lebih banyak sayur untuk kawasan yang lebih luas dapat dihasilkan dengan lebih banyak. Amazing. Okey, sekarang saya ada berpeluang bertemu dengan dia punya pemilik. Yes. Jadi kenapa semua orang tanam di sana, bos mau tanam di dalam itu kotak-kotak begitu? Kenapa? Senang sikit cari makan. Kenapa senang? Apa yang senang? Sekarang itu pasal apa? Hidroponik mah ya itu. Okay. Kasih kurang kerja, kurang apa? Sekarang kaki rumah. Yes. Lagi itu hasilan boleh tinggi sikit. Ini hasil lagi cepat. Boleh cepat bersih. Cepat bersih. Senang kerja lah. Kurang sikit lah cunah itu lagi kurang acuh. Right. Jadi apa nasihat sama orang muda yang banyak pikiran apa mau kerja? Apa mau kerja? Sebenarnya banyak kerja boleh bikin sebenarnya, betul? Mau open jo fikiran lah, ya. Ya, betul kan? Bukan kami sendiri. Memang sekarang kebun bukan macam dulu. Ya ya. Kalau dulu ingat kebun, ingat tanah, pakai tenaga, ya, ya. Pakai jangkui ya kan? Kalau tetap sini ada ubah ya kan? Ya, ya. Kerja apa saya? Potong sayur, tanam saja, senang senang. Ya. Kalau macam ini apa? Kalau ada minat mari kerja ya kan itu. Kalau terus ah lagi jangkui ya sekarang orang remaja. Siapa mau kerja? Iya, iya. Mobil itu. Iya, iya. Mau bersih sikit lah ya. Wow, jadi kita ramai-ramai tanam sayur. Mulai dari rumah dulu, boleh kan? Boleh, ada mas. Di sini kusin. Dari rumah pun boleh juga. Nanti kalau sudah pandai, baru kita... Oke lah. Sekarang aja tinggal lah. Sekarang banyak orang cakap patah sudah lah. Ya kan, betul kan? Iya, iya, iya. Bukan macam dulu lah. Anak banyak, sekarang anak kurang. Waktu itu anak pun macam itu... Pepi, kau pepi cakap-cakap, ya kan? Yeah, yeah, yeah. Makan pun mau temau racun banyak ni, yeah, ya itu. Betul. Ya kan? Kita yeah. Beli sayur pun kurang yeah. Racun lah ini, kan itu. Okay, kita mau kasih kurang itu baja-baja yang kimia. Kos, kos boleh kurang lah itu. Supaya lebih sehat. Laki dia
hakada oke sekira itu. Lagi ini tanam ini sentiasa pun macam boleh buat macam satu kilang. Nah, jadi kilang. Hari ada sayur. Betul. Ya itu. Oke, lepasnya kita tanam sayur. Tanam sayur. Let's go. Yes.